Pakailah koyo Kinoki Gold agar tidur bisa pulas. Sampai dengan jam 1 malam, di saat kita tidur pulas, tubuh kita akan melakukan detoksifikasi. Tubuh kita akan melakukan bersih-bersih, terutama organ liver, melakukan bersih-bersih dari apa? Dari radikal bebas. Dengan syarat tidur pulas. Artinya kalau Bapak tidurnya di atas jam 11 malam, tubuh kita tidak punya kemampuan untuk melakukan detoksifikasi. Karena syaratnya harus tidur pulas. Pada saat jam 11 malam ke atas, tubuh kita melakukan perbaikan terhadap sel-sel organ yang rusak atau disebut sebagai regenerasi sel dengan syarat tidur pulas. Jadi artinya di saat jam 11 malam Bapak belum tidur pulas, di saat itulah degenerasi sel terjadi. Akhirnya kita sakit, imun kita turun. Itu gaya hidup pertama yang beliau akui salah. Gaya hidup kedua yang beliau akui salah, beliau suka makan malam. Banyak penelitian mengatakan orang yang punya kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam. Saya ulangi, orang yang punya kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam, apa yang dimakan akan banyak menjadi sampah ketimbang yang diserap. Sampah yang ada dalam usus besar ini juga berpotensi menjadikan oksidasi berlebihan dan pada akhirnya radikal bebas naik. Dan gaya hidup ketiga yang beliau akui salah, beliau tidak suka minum air putih. Ya. Waktu masih muda dengan gaya hidup yang seperti itu tidak terasa. Tapi di saat usia tua, tubuhnya semakin lemah. Usia 45 tahun beliau divonis sakit diabetes karena tidak tahu konsepnya, karena tidak tahu ilmunya, menganggap bahwa obat yang diminum bisa menyembuhkan penyakit beliau, tetapi dengan tidak merubah gaya hidup beliau yang salah, pada akhirnya bukan sembuh, malah semakin parah.